Anggota Komisi C DPRD Cianjur nitenan langsung posko penanggulangan bencana COVID-19 di Kecamatan Hawangi, Tapel Wates, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bandung Barat. Anggota Komisi C nembraken, luyu kana hasil panitenan katohian reana kekurangan dina hal sarana tur prasarana utamana alat pelindung diri atawa APD. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur nitenan langsung posko penanggulangan virus COVID-19 anu pernah nadi Kecamatan Haurwangi di Tapel Wates Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bandung Barat keur ngamonitoring kasayagaan petugas gabungan. Di reta kegiatan, anggota Komisi C DPRD Cianjur nampa sajumlah ing laporan ti petugas di lapangan anu rumahuh, alatan kurangna jumlah personel anu mancen, kawatesanana logistik, kurangna alat pengukur suhu awak sarta alat pelindung diri atau APD. Koordinator Komisi C DPRD Cianjur Abdul Aziz Ngeceskin, tim gabungan ti TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP jeung tim medis ti Dinas Kesehatan digawe kalawan dariana ker jero 24 jam di saban Tapel Wates. Kukituna petugas kudu diwogan ku alat pelindung diri atau APD anu HD, sangkan digawe leuwih optimal, turta mampu ngaminimalisasi resiko katepaan virus nalika nyorang pamariksaan kasakumna warga anu datang ti saluareun Kabupaten Cianjur. Ya, saat ini kita sedang monitoring ya tentang penanganan COVID perbatasan. Nah, dari hasil apa namanya yang kita temui ini kan kita bawa nanti ke arah pada tanggal depan perbatasan ini dari Kapolsek dan Ramil dan Pak Kamenan dan juga yang lain yang bisa menjaga perbatasan agar Cianjur ini menjadi tetap zona hijau. Terus keluhan apa sih yang ada di lapangan ini, Pak? Ya, pertama masalah personil dan kita juga status kita belum menjadi pada PSBB ya, karena kita masih zona hijau, tapi kita harus antisipasi bagaimana virus COVID-19 ini tidak masuk ke Cianjur. Oke. Dengan adanya verifikasi orang yang datang ke Cianjur. Nah, upaya sendiri, Pak? Upaya sendiri kan ada petugas ini dari Kapolsek, dari Polri dan TNI dan juga kecamatan dan juga dinas kesehatan dan lainnya untuk memeriksa apa namanya yang datang ke Cianjur ini dari masalah suhu tubuh, terus tujuannya apa ke sini, jadi bisa kita memverifikasi Luyu kana catatan pihakna, Kabupaten Cianjur kapasing kana 10 kecamatan anu mangrupa Tapel Wates jeung kota tur Kabupaten Sejena anu dierong rawan nyumebarkeun virus corona, salah sahijina Tapel Wates Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bandung Barat. Dirina ngerong, prak-prakan panalingaan di Tapel Wates kudu leuwih dihangkeutkeun sangkan Kabupaten Cianjur tetap dina status zona hijau. Pihakna nandeskeun patelijeng ketak ngararancang pos anggaran ancokeuneun prak-prakan ngunggulan turta nyinglar sumebarna virus COVID-19 bakal sagancangna dipedalkeun sarta disapukan babarengan ku legislatif tur eksekutif dina rapat anggaran jaga. Heri Setiawan, Bandung TV.